seorang doktor memanggil saya, kata, "Madam Nadia, I'm sorry to inform you that your result is positive." Waktu baru-baru tu bila tahu simptom tu sekitar bulan Mac yang berapa hari bulan tu? Simptom pertama saya waktu itu 11 hari bulan Mac, memiliki demam. Jadi saya sedang puasa dan saya memang teruskan puasa kerana saya pun boleh bertahan. Tiba-tiba waktu buka puasa itulah baru saya mula semput. Semput saya yang saya tak boleh bernafas. Jadi saya beritahu Oh, kepada suami okey, saya, okey. Saya rasa saya tak pergi ke klinik tapi langsung ke A&E hospital. Dan saya pun dibawa ke situ, kemudian mereka melegakan pernafasan saya dengan memberikan ubat. Dan waktu itu mereka x-ray, buat x-ray. Lepas 5 jam, doktor datang, doktor kata kami dapati ada fractures di paru-paru. Jadi dia kata kerana ada infection, jadi kami akan langsung bawa ke isolation ward lah. Baru mereka uji untuk COVID. Saya dah siap sedia waktu itu, dah nak balik lah. Saya ingatkan ujian saya negatif kan. Tiba-tiba saya dapat intercom, seorang doktor memanggil saya, kata, "Madam Nadia, I'm sorry to inform you that your result is positive." Saya cuma tanya kembali kepada doktor itu. Saya tanya, "Doktor, are you positive that I am positive?" Jadi waktu tu saya dah mula terfikir. Saya tak panik, tapi saya terfikir macam mana saya nak sampaikan kepada suami saya. Akhirnya saya pun WhatsApp kepada suami saya. Kemudian suami saya pun dia menjawab, dia kata, "Jangan, okay, tak apa. Jangan risau, you just focus on your recovery." Itu yang suami saya katalah. Wah, tenang jadi betul, maksudnya, tenang betul your sangat husband tenang. Ni. Sangat, dia memang orang yang tenang, alhamdulillah. Terangkan kita kesukaran bila ada COVID ni. Saya antara orang yang mempunyai sakit yang lain. Mereka menggunakan istilah underlying illness. Jadi saya ada severe asthma waktu itu. Jika saya dapat COVID, COVID itu langsung immediately attack my lungs. Kerana itu paru-paru saya ada terjangkiti. So I have lung infection. When I ask the doctors, what do you mean by lung infection? Mereka mengatakan bahawa ianya adalah pneumonia. Sakit yang lebih parah waktu itu selain daripada saya susah untuk bernafas, tapi itu dapat dibantu oleh ubat-ubatan yang diberikan mereka. Saya mempunyai simptom seperti muntah-muntah. Rasanya tu sangat-sangat perit waktu itu saya rasa. Jadi bila doktor tanya, "How are you feeling today?" Saya pun jawapan, "I feel terrible." Ada pernah waktu saya sedang sangat sakit, saya ada halusinasi. Jadi kita seakan-akan berbual sendiri, ada seperti sedang berbual dengan orang yang tak ada di situ. Besar kemungkinan ianya adalah kerana demam saya yang sangat tinggi waktu itu. Minggu yang ketiga sakit saya dah mereda dan akhirnya mereka tak perlu memberikan saya IV lagi lah. Ingat mak saya kata, "Jangan putus harapan, Kak. Mama doakan setiap malam, Mama bangun tahajud, Mama tak tidur, semua doa untuk Kakak." Jadi bila saya dapat tahu mak saya betul-betul sungguh-sungguh mendoakan kesihatan saya, saya sangat yakin bahawa saya akan pulih. Bila kita dah dalam isolation dan kita dalam keadaan yang selalu dalam keadaan ketakutan, saya rasa memang ada efek kepada mental kita, Tuan Sujun. Jadi saya masih ada rasa takut-takut juga. Tapi bila saya masuk rumah setelah 3 minggu tak jumpa anak-anak, mereka dah dalam keadaan yang gembira nak peluk saya, saya suruh mereka untuk berundur. Jangan jangan peluk ibu dulu, kasih ibu bersihkan diri. Saya agak terasa bila orang kata, "Doa je lah, doa je, nanti tak kena." Saya setiap hari saya berdoa macam ini. Kita lebih berdoa, kita tak akan kena. Bukan, kita perlu berkorban. Berkorban kesenangan kita, kebiasaan kita untuk
seketika saja untuk kebaikan, bukan kebaikan kita saja, untuk kebaikan orang ramai. Kerana penyakit ini, virus ini, tuan sejenis, walaupun kita rasa kita kuat, kita sihat, kita muda, tapi kadang-kadang nanti kitalah yang akan menjadi pemicu orang lain yang terkena. Kita diminta untuk duduk di rumah, bukan saja-saja kita disuruh duduk rumah, tapi ada sebab-sebabnya. Mungkin dengan saya berkongsi, ya, mungkin orang ramai akan tahu bahawa perkara ini bukan perkara yang ringan. Perlulah kita berhati-hati. Dan ianya tidak memilih, virus ini tidak boleh terkena siapapun.